Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para dan deretan, para hadirin utamaipun para kiai, para guru ngaji, kaula cintai, kaula monjaki, muka-muka hadirlah akumpulah kita sedaya berkataan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pengajian benika muka-muka raja banyak manfaat. Kenapa saya sampaiki saya toraki kaula, muka-muka sajalana sarang burukan tuntunan ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad, sajalana sarang ridhona Allah aberenga ben hidayah taufik ke Allah dak ka kita sadaja. Para tanteretan, apa-apa orang penika mun keluarga mak iparengi budebu burukan-burukan iparengi bulengan-bulengan debu-debu dari reng sepo otabe dari ustad otabe dari kiai dari ulama apa-apa sak belum nak keluarga mak nyariaki budebu-budebu male sopajee neng ededena aise nyampunga sunnat Kanjeng Nabi Muhammad pola nareng akeluarga sunnata lampana Kanjeng Nabi Muhammad male asampung dek kasih andik sunnah male asampung dek kasih andik lampa Kanjeng Nabi Muhammad. Karena mun orang akeluarga teka reng kafir akeluarga cuken, orang munafik akeluarga cuken, keng sambungan nata ada. Coba perhatikan reng Buddha, orang Hindu, orang Kristen, orang neka ben sepadan akeluarga, reng Yahudi akeluarga, orang kafir keluarga, reng munafik akeluarga, pada akeluarga keng sambungan nata apa ada punten. Maka nikah ibri ibu debu burukan orang sebekal akeluarga a sebekal akabina nikah male tak campur male tak pada male tak campur ben orang-orang kafir otabe ben orang-orang munafik otabe ben orang-orang fasik ibri burukan edebui tentang Kanjeng Nabi male atena asampung dek kasih andi lampa male atena asampung dek kasih andi sunnah Kanjeng Nabi Muhammad. Perhatikan boleh
orang kafir juga keluarga, orang munafik juga keluarga, pada keluarga, orang iman juga mukmin juga keluarga, orang Islam se muslim keluarga, orang Islam se fasik juga keluarga, pada keluarga, cuman sambungan nasi tak pada. Nih kanja sih pas lain nilai ya indallah subhanahu wa ta'ala. Nih kanja sih pas lain perhatian Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nih kaya burukan malah asampung. Kalamun ampun beda-beda neka ese sambungan nyambungan sunat Kanjeng Nabi Muhammad ben se seterusan niat paneka pokoknya intina seka ada nyambungan sunat Kanjeng Nabi keru apun si ampun sekut ida buagi ben para ustad kiai manaka halillah wa angka halillah ben seterusan kita ya jari lillahi pakon sabak ka ada maka bina anakna, malaki anak-anakna, mabini anak-anakna, makeluarga anakna, makeluarga apotrana kita yajari lillahi pakon sabak ada ini kan saya ada bagi, saya keluar dari lesana Kanjeng Nabi Muhammad maka neka saya beda'eh ini kanjeng lillahi saya beda'eh nyambunga sunnah saya beda'eh ini dadana malah tak campur dengan orang kafir, malah tak campur dengan orang munafik karena orang munafik keluarga juga pada kalamun ampun paneka ampun sambung beda ampun sambungan kare sik pakabina kare sik paneka beda wali kudu beda wali na beda saksena se sakse se wali se adil iki tak fasik iki karena orang makabin tak kening ben seromben makanya itu buagi ben para ulama ben itu buagi para kiai teka wali benika wali na ben saksena kotu adil artinya tak fasik mun fasik tak sah benika kawalian na tak sah kasaksian na tak sah benten orang fasik nika orang seros-terosan nike nik dusana maksiat dekeng ros-terosan benika termasuk orang fasik rang-rang-rang keng jorah aja saya lakukan itu sana maksiat dojar aja ini juga nyamaki orang fasik rang-rang-rang ala kau dosa keng jorah aja itu sana tak bisa ini kata diwali bentar jadi sakse juga tak bisa ini kini ala kau maksiat keng ros-terosan fasik ini juga bener saya lakoni menika saya kalak korek tiap akompol korek na orang yang kasangi tiap akompol korek na orang yang kasangi mun Jumat ben sareh menika datang de widi budi mulena gak ada sandal saya kibun nik keng ros-terosan menika nika ros-terosan mana genika ros-terosan mana genika tiap akompol genika nyaman orang fasik mangkana mun pas benya gak nikah si dadi sakse nikah kodoh kedua orang kodoh beda orang si adil jadi tak gempang orang pas ngolok orang nengi lorong pak nikah sampean kanje tojuk ikanje sampean dadi sakse kula kabina tak bisa marah nikah bentar napa yang gitu saraja misalnya orang si oning matain orang misalnya orang seoning mati orang nika tak bisa pada disaksi bener. Tak memenuhi syarat persaksian karena orang se mati orang kudu epate juga otabe nebus abe nah misalnya keluargana kun kuda tak minta pembalasan kanggo epate pokok majer berempa miliar bede rasa terus onta berempa miliar makin ki miliaran makin ki berempa miliar kor majer kongki kula majer dah kula ki acuale perahu ki acuale sabah ki acuale kebun misalnya acuale perusahaan ki mun pun nebus bisa dadi saksi atobat ndak ka Allah Subhanahu wa taala kalamun bunten tak bisa berarti kita atobat abet nak ki mun atobat mesti majer ka dinten nak karena genika
orang si alaku tu saraja. Oh tapi penikah juga misalnya orang si ampo orang tak solat, orang si tak solat tak terima persaksian lah. Maka bin potrana, maka bin menikah saksi nang alak ben seromben pas tak solat. Kau tu ada kan dua si asolat, kau tu si tadi saksi. Paling sekonik nak kedua pas tak solat tak terima persaksian. Napa boleh jadi wali, maka bin, maka nikah tengate. Jadi selain nak iakat kalaben epa halal kalaben kalimat kalimat ta Allah juga saksena. Seneka juga orang misalnya orang apa nyaman boleh itu saraja nika orang azina misalnya orang siampu azina, orang siampu azina tak memenuhi syarat sebagai saksi. Orang seampo azina tak bisa kenika orang fasik, orang Islam keng fasik. Mereka sampean apa Islam keng fasik. Orang Islam se fasik beni orang Islam se muslim, tapi orang Islam se fasik beni orang Islam se muslim. Kenika orang Islam se fasik karena bena ampo azina. Orang se takok dek Allah tak mungkin terus menerus azina, sekut azina tak mungkin. Mangkana orang si ampu alako maksiat maksiat terasi raja tak ibagi pada di kanca akrab. Kan orang si semak kagak nikat. Anapa? Takok milo katampiasanna, takok milo arbese, takok milo etolare bentuna Allah. Mangkana tak nikmat semak dek orang si ampu alako tu saraja. Takok milo orang si kalau mun nyemak kagak nikat takok milo katampiasanna bentuna Allah. Laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Mangkan tak bagi kancang kijak ke musuh karena kita tak nyari musuh bener nodi itunya nih kan. Tapi juga tak kening kehewe kancang akrab takut kapeluan laknata Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga juga misalnya apa pun ampun ngicoan gak gila ngicok nih kene yang terus-terusan rang-rang-rang yang jor-jor kan motor misalnya sape misalnya. Nikah orang yang tidak menikah tak bisa menjadi saksi, tak memenuhi syarat persaksian. Ngicok ngangkui hulpen termasuk ini tambahin nol lah, tambahin korangin nol lah pada menikah, pada maling, pada belenger menikah tak terima juga persaksian. Nikah dan tretan jadi tak gampang orang jadi saksi, napa boleh jadi wali maka bin tak gampang orang mereka. Mangkana biasa nasi aja dan dengan iman kak eman, nikah aja biasa namun tidak maka bina, pakon maca istighfar dimin, reh. Istighfar, astaghfirullahaladzim, wali nama cak istighfar, saksi nama kapi maca istighfar. Kulu jami'an kadang-kadang sini kayak gini astaghfirullahaladzim sampai maca sampai tombu sampai astighfar sampai tombu pertobatan dek Allah subhanahu wa ta'ala salli ala Muhammad sini kan barah dan teretan saja. Mun pon orang penikam pon lakaram pon beda saksena ampon memenuhi syarat saja gena karese karese ya kata ampon ya kat mari ya kat karese itu akia ampon andi beda ampon karese itu akia karese itu akia karena ampon andi beda minta dua yang tak ada beda nari kan. Kakasak minta dua, kakasak minta dua, kakasak minta dua. Beden atau ada? Kau tu beden-beden. Mumpun niata sampung ka nabi, beda wali, nampun beda saksena, niata pun sampung si kelak nyampung ka sunat. Beden-beden ni ka pun. Karese itu ahiya ni ka pun. Beden atau beda pun ni ka. Allahumma salli ala Muhammad. Bola na beda orang ni ka, minta dua, tapi beden atau ada. Enggak namun minta dua pertama, minta dua kak ngkui di beda lu. Pas buru minta dua kak ngkui beda esena. Allahumma salli ala Muhammad.
berkah buru kadang-kadang minta dua kanggu esen abedena tade mun dua dua kanggu ibedena kade gelu pas nyon pas dua berikut te kanggu esen apa nikah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wawirit minta nikah, wawirit aduwa minta nikah. Bedana tanda, bedana katorok, bedana bucor. Tidak bisa, kan. Beda helu kada, mulai pinta kepenginan. Ikan jendik niatan, asampung bisa di niatan, si fokus, si asampung terus, tujuan, ben sepadana. Buru pas esen. Moga-moga napa saya sampai akhirnya kemanfaat. Para tantretan sedaya, orang penikah, manusia penikah, kalau tantretan, abutuagi, kabutuan odi. Kalau tantretan, abutuagi, kabutuan odi. Abe odi neng edunya, abutuagi, kabutuan odi. Butongakan, nika kabutuan odi. Butuh nginom kita nikah, nikah kebutuhan odi. Butuh akan lambi, butuh kenangan, butuh apa lomben keluarga, nikah kebutuhan odi. Tak mungkin abek nikah tak ngakan, tak mungkin abek nikah tak nginom. Kudu nginom, kudu ngakan, kita andik kebutuhan, butuh apa lomben keluarga. Butuh kenangan, butuh kalambi. Tak mungkin kita tak kalambi. Ini termasuk kabutuhan odi. Orang iman semukmin, orang iman semukmin nyari kabutuhan odi andi tujuan. Nyari kabutuhan odi andi tujuan. Alako katase, alako kapasar andi tujuan awen. Mun orang tadi tujuan, ting tanya lagi, kula terus sehat ta? Sakit terus parengan sehat, dek rumah kula si bisa sehat, kula sakit. Ting tanya lagi, terus dile sehat kakak mak sampean. Dile tanya lagi, ting sehat anak apa awas? Ini kan orang tadi tujuan tak aja apa pun ten. Gun perak terus sehat ta, gun perak terus segera bisa sehat, tapi ting sehat guna lagi apa mas? Ding sehat kakak mak awas, ding sehat anak apa ah? Andi tujuan apa? Mon orang iman semukmin maste andi tujuan. Beda orang terus selamat takula nikah, yancam bernikah, andi ancaman pernikah, andi masalah nikah, terus selamat, terus ding selamat degian anak apa awas? Ding selamat selamat tak guna agian apa awas? Ding selamat kakak mak awas abekna? Kadang-kadang tak aja, wabunten. Ikan jena dena tandi jawaban kun berak terus selamat berak kun marah kenikah terhindar dari bencana musibah nikah terus selamat dari kenikah ting selamat ikuna agen apa selamat orang iman semukmin maste andi tujuan terus selamat orang iman semukmin terus sehat pasti andi tujuan tapi orang sepek tepes punter bisa engki bisa punter alako kerja andi tujuan mesti andi tujuan mesti ke pangeran mesti andi tujuan sampai ke pangeran mesti andi tujuan sampai ke akhirat tak mungkin orang iman si mukmin orang Islam si muslim tandi tujuan sampai ke pangeran tandi tujuan sampai ke akhirat pasti. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang nikah tantretan sendi tandi tujuan gun perak terus sehatan kok terus sehatan lagi ting sehat guna lagi apa tandi tujuan genika orang mamungnya mana orang odik neng itunya orang mamung ala kok gun perak terus bese lagi tidak boleh bese gun terus sogi terus nikah genika orang mamungnya mana padahal abek bekal ngalanjut ke kia kau dien sampai ke berza sampai ke akhirat. Kau lihat antretan odik namung sekalian ki selasa kemarin ini kadek boleh pon. Kau lihat antretan odik namung sekalian ada boleh kemarin ini kapan? Tak kira duka leh hunten odik dengan itunya nih kah?
Odik neng itunya sekalian, sela sekalian, namung sakecek kun. Nikah parlona tantretan. Jadi beda orang iman. Se mukmin lain ben orang iman. Orang iman se. Jadi orang Islam, se muslim, orang iman lain ben orang lain beningan. Tak pada. Orang iman se mukmin tak mamung punten. Andik tujuan noro kanjing Nabi Muhammad. Andik tujuan sampai ke akhirat. Andik tujuan dek ke Allah Subhanahu wa taala. Karena kita asallah dari Allah, mesti andik tujuan ke Allah Subhanahu wa taala. Para tandretan perhatikan. Kanjing Nabi manusia napa punten? Manusia. Para nabi manusia napa punten? Manusia. Orang kafir manusia napa punten? Pada manusia, he? Para nabi manusia, orang kafir juga manusia, para wali juga manusia, orang munafik juga manusia, orang fasik juga manusia. Pada para nabi, kanjing nabi manusia, para nabi manusia, orang kafir juga manusia. Pada manusia, pada ngakan, pada nginom, pada andi anak, pada. Cuman esena dede na si tak pada sambungan na kasih tak pada ni kan jadi pas lain nilai ya intullah subhanahu wa ta'ala mun ngakan pada ngakan ini kan orang wali aulia ulama orang kafir pada pada ngakan pada nginum pada pada keluarga pada ke pasar pada lako pada yang esena dede na si tak pada sambungan nakah saya tak pada menghuni ke sepas lain indallah subhanahu wa ta'ala maka namun orang tak sambung ke Allah, tak sambung ke Rasulullah orang yang kepada Rabbi padahal Allah tak anggap pada punten. Padahal agama tak anggap pada ke manusia punten. Ini kan arya orang yang saya ridhoi bada radiyallahu anhum wa radu'an bada yuhibbuhum wa yuhibbunah ini kan? Tak pada bada seyampuni ben Allah ini kan? Bada orang kafir tak pada manusia pada ya bersegi luar pada tapi indallah tak pada makanya kaulatan retan tak mungkin abek sebagai orang iman mukmin sebagai iman si mukmin ngabes manusia pas yang kepada tak mungkin abek ngangerikah karena orang iman se mukmin mesti condong berpihak dekat Allah Subhanahu wa taala berpihak dekat se epoci ben Allah Subhanahu wa taala berpihak dekat se kasangi ben Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang iman se mukmin? Kenapa orang iman se mukmin mata lebur gunga-gunga ke orang sesoki? Karena takar tak ada pujian dari Allah. Kenapa orang iman si mukmin mata anda gunga-gunga ki orang soki mun ngormat hormat sebagai layak nama manusia biasa pada tak mungkin punten orang iman si mukmin pas gunga-gunga ki ajok muljo ki orang si kaya si soki tak mungkin punten mustahil gini kan kenapa? Karena orang iman si mukmin mesti condonga aprona dek kasih kaliburi ben Allah Subhanahu wa taala mun ngormat karena ilmuna kok ngormat mungkin amul jahi orang tingin-tingin gue dalam karena ilmuna otabe karena kasolehanna otabe karena ketakwaanna karena innama akromakum nah inna akromakum indallahi atqakum mesti mun ngormat orang karena ketakwaanna karena kasolehanna karena ilmuna mun punten ngormat sebiasa berma kita menghormat sebagai dekat manusia kita beri penghormatan Pak Gun tapi penghormatan sebagai abek menghormat dekat manusia sebagai layaknya kita menghormat dekat manusia tapi mun orang keneka andi sesuatu sekaliburi ben Allah mesti kita lebih mesti andi penghormatan selebih nengi panggilan na abek andi pengendi takzim selebih nengi panggilan na abek kenapa? Karena orang iman se mukmin mesti
pro dekat Allah Subhanahu wa taala, condong ke pengiran. Mun bade sesuatu sik kali ibu riban, Allah mesti abet. Lebur mesti nikah. Tapi mun orang seiman tapi tak sampai mukmin, ben saromban. Lebur karena harta, lebur karena nikah. Mangkana itu buah kiban kanjing Nabi Muhammad man tawadu'a li ghaniyin li ghinahu zahaba thulutsadinihi. Siapa orang serendah diri, siapa orang serendah hati, rendah diri dak orang sesoki ngormat reng soki, rendah diri karena ngormat ngaku-ngaku reng soki li ghinahu karena pesena, li ghinahu karena hartana, li ghinahu karena kasokianna zahaba thulutsadinihi, elang 2/3 agamana, benikun saparo elang, lebih saparo elang agamana. Urusan ngaku ngakireng soki bisa mereka agamana. Urusan karena hartana, karena nikana, bisa mereka agamana. Allahumma salli ala Muhammad. Mangkana bila orang peneka ngaku ngaki deka ahli dunia, tidak ampun aku neng yatena, neng yabekna, orang sesoki, orang seneka, aku mengidayatina orang kenika sakotot min ainillah, keker orang kenika dari perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka namun nangking ringing jatungin reng soki ini ngintungin jatungin reng soki nika mana tak nombuhi tamak dek kalena, mana tak nombuhi rakus dek kalena, mana tungin ngatungin reng saleh kenika, mana tunging tunging reng saleh, tunging kanjing Nabi, sahabat kanjing Nabi, ahlus sufa warma. Allahumma salli ala Muhammad. Karena orang iman si mukmin ni kamun alako, kerua ka angkui ka butuan na abe mun alako, mun kerja alako, ka angkuinya ka butuan na abe keluarga ben anak. Urusan deki anda pak kalako hasil lah berdosa banyak, hasil lah berdosa sako berdosa kone, kita serah akhidat ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain mun orang si anu lain alako hun bera entara pok numpok tunya pok numpok pok numpok marah genika benih karena esotok tanggung jawab dek ke Allah Subhanahu, benih king karena esotok karena berdo papakon anjuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang iman si mukmin alako karena terdorong atena walana bede pakon dari Allah. Nanti tanggung jawab abe dek ke keluar dek anak. Alako ongkuan alako. Ma ongkuan, ongkuan na wade. Se nyotok panggilan nani kasi tak wade. Bede se esotok karena walana bede pakon anjuran na nabi. Bede se karena semangat walana karena tamak ben rakus. Giat tawade, semangat tawade. Se nyotok kasi tak wade nengi atena. Nika parlona orang ma'rat sambungan dek ke Allah ben ke kanjing Nabi Muhammad. Mane tak ben seromben se nyotok abe. Orang alaku semangat, bade keng karena tamak. Orang iman tak mungkin orang iman se mukmin gak kenika. Bodoh se semangat karena tanggung jawab ki. Dari Allah Subhanahu wa taala abe patroe keluarga, patroe anak botor kan alaku. Semangat teki ya. Beda si banyak, mulai nak hasil lah beda si banyak, beda si sekoni. Kini serah akhidat ke Guste Allah. Tak ada tamak ke harta marah kini. Terselamat tak boleh tantretan setuju. Mantara si asya sambungan, dada nak abe, dada nak poto, mantara si asya sambungan, tak asya sini benih. Karena bila ada di sini benih, tidak ada asya sini benih, maka tak tiba itu Allah wasi dalam kini. Sedeng nikah baitullah dan retan pas isi-isi ni ben ni tak aduh mun ngocak mun neng-neng ya ater ya baitullah mun ngocak keng isi ni ben ni keng terselamat tahu dan retan seteja nikah para dan retan seteja nikah pengajian selamatan tasyakuran selamatan apa resepsi pernikahan nih kemuka-muka si empon penikah, pekabin nikah dalam kekeluargaan nah, kita saja. Muka asam bunga kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrakatana ben Allah. Muka-muka oleh restu bila asam bunga
nengkenika pas bade restu dari Allah Subhanahu wa taala, muka oleh restu dari Allah Subhanahu wa taala sampunga e dalam kekeluargaan nak. Menika se selamat teben keluarga nak kita sedaya sanak poto, muka-muka sampunga Kanjeng Nabi Muhammad sengke oleh restu dari Allah Subhanahu wa taala. Nika sekadar se sampiaki se atoraki, muka-muka nika se sampiaki atoraki. Saya sampaiki atau raki nika, muka-muka manfaat, muka-muka manfaat. Kita sedaja muka-muka era ceki anak komantan nika, dan kita sedaja dalam kekuatan era ceki anak enora, era ceki anak esir, era ceki anak kandunganna. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sunain wa ala hawla wa ala quwwata illa billah. Allahumma barik lana fi dinina wa dunyana wa barik lana fi ahlina wa sahbihi wa ikhwan wa barik lana fi awladina wa ala wa barik lana fi ma'am Allahumma matikna bi asma'ina wa absarina محبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوب اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة وأغننا بحلالك عن حرامك وبطاعة مصفاتك عن آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة تحفظ ديننا وأنفسنا سلامة العافية في الدين والدنيا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل ربنا ولا تحملنا ما واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا هب لنا من أزواجنا Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.